Capung dari tim Capung Gerits. Di sini pengen memperkenalkan diri, kita dari bengkel Capung Gerits yang ya bisa dibilang spesifikasi kita ngambil custom, refine, service, dan spare part juga. Dari jenis motor-motor yang kita ambil sih semuanya bisa masuk. Kebanyakan sih kalau untuk sekarang Vespa, NMAX, XMAX, dan custom-custom seperti part carbon juga bisa. Mungkin lokasinya di mana? Untuk lokasi kita di Munding Batu Sangian 4 ya. Munding Batu Sangian 4 nomor 6. Gatsu Barat ya, paling dekatnya. IG-nya? Untuk IG kita di Capung Gerits. Nanti mungkin tambahannya saya tulis di kolom deskripsi ya. Oke, siapa yang siapa Capung aja ya? Yep. Ya Capung. Di sini tadi kan banyak tuh motor-motor yang diambil sama Capung Gerits. Yep. Tapi boleh tahu nggak dominan motornya yang kesini itu apa? Maksudnya dari sport kah atau matic kah? Kalau matic atau sport, dari tipe apa? Kalau kebanyakan sih dominan kita ngambilnya di matic ya. Matic ya. Seperti Vespa, yang seperti sekarang Vespa matic yang baru-baru, NMAX juga mulai. XMAX sama custom sih ada sebenarnya. Nah mereka tuh biasanya modifnya, maksud saya modifnya tuh lebih ke aliran apa? Kalau yang lagi naik daun. Kalau selama ini yang masuk masuk ke sini sih kebanyakan masih main harian ya kebanyakan. Main harian. Main sekilas lah. Yang penting motor tuh bersih nyata. Kalau di sini modifnya, maksud saya begini, apakah Capung semua punya ide, maksudnya saya punya ide seperti ini, atau diserahkan semua ke konsumen, Capung tinggal lakuin aja. Kalau di sini kita main konsultasi juga sih. Konsumen mintanya yang kayak gimana, dan kita juga request kadang dia mintanya yang kayak gimana, kita bisa nentuin ini cocok atau tidaknya. Jadinya untuk mendapatkan hasil yang maksimal kan konsumen seleranya apa, kita juga bisa saranin. Seperti apa lebih bagus atau enggak, bisa permainan seperti itu ya sih sebenarnya. Kalau dari sisi budget? Kalau dari sisi budget kita sih standar lah. Standar kita ya? Juga main dari ya kelas yang anggaplah menengah, ada yang mau yang istimewa bisa. Berarti balik tergantung dana tergantung yang disiapkan dan, berapa ya, gitu ya. Budget dari pemilik itu kayak gimana, kita juga bisa menyesuaikan lah. Oke, jadi oke. Kita nggak terlalu mahal-mahal amat sih dibilang. Yang paling banyak kesini biasanya minta modif itu aliran apa biasanya? Apa namanya tadi? Racing ya? Apa nama tadi yang dibilang? Elegan. Ya? Elegan. Elegan sih banyak. Elegan ya? Iya. Jadi mungkin ya mungkin Capung bingung namanya apa, tapi mungkin ya untuk bisa pakai harian, oke, okay. Kontes pun okay, bisa gitu ya. Bisa jalan. Tapi sini main mesin juga nggak? Maksudnya kalau, korek mesin juga nggak? Kalau mesin kita nggak. Nggak ya? Oh, berarti spesialis body ya? Spesialis di body sama repaint lah. Repaint ya. Nah, kalau boleh tahu dong dikasih kisaran, kalau misalkan NMAX itu kalau cat full body berapa? Atau mungkin kalau Vespa berapa? Soalnya kan dua motor itu lagi happening banget nih sekarang nih. Lagi naik down banget dan banyak banget yang ganti-ganti warna. Kalau untuk NMAX, ya masih standar lah di harga 1,5-an ada. 1,5-an ya. Sampai up juga ada ya. Oh, iya. Tergantung kualitas yang diminta sama bahan sih. Oh gitu. Oh, iya. Ya. Maunya kayak apa juga ya? Mau ya? Warna solid aja atau yang kayak tadi yang aneh-aneh itu warnanya? Ya, kalau yang aneh-aneh udah beda lah. Ah iya. Oh padahal yang paling murah 1,5 ya. Kalau Vespa segitu juga? Kalau Vespa paling mulai 2 jutaan lah. 2 jutaan ya. Karena lebih full dia ya, satu ya, body ya. Untuk bidangnya karena dia lebih besar sama ya bisa dibilang seperti itu. Oh ya, ini saya tadi agak lewat tadi deh. Capung udah berdiri tahun berapa nih kalau boleh tahu? Kalau untuk berdirinya Capung Gerits tahun 2013. Udah lama ya? 2013. 2013, 7 tahunan. 7 tahun. Berarti dari dulu tuh memang konsepnya memang mau untuk series ke body aja berarti. Kalau konsep awal kita mainnya di custom ya. Custom Jeep. Custom lah kebanyakan dulu sama refine. Oke, okay. Iya zaman-zaman Jeep, terus yang beat yang hot rod itu ya kalau salah ya. Ya. Oke, terus kalau kesini motor sport kalo ada nggak? Kalau motor sport sih masih jarang ya. Jarang banget ya. Mungkin juga karena modifnya motor sport juga nggak begitu banyak kali ya. Maksudnya kan dia paling main di refine sih biasanya. Di refine aja. Oke. Terus apa lagi?
dari sekian banyak motor yang sudah pernah dibuat, ada ini nggak? Ada yang istilahnya jadi maskot atau yang paling spektakuler ya? Kalau maskot masih ada motor pribadi sih. Oh, motor pribadi, oke. Okay. Pribadi dari ya. Yamaha Scorpio. Yamaha Scorpio, oke. Okay. Nanti saya liatin kayak gini gambar, kayak gini motornya, modifannya. Guys, inilah dia motor yang menjadi maskot atau hasil paling spektakuler dari Cepung Girit sini. Ya, kita lihat dulu sekilas. Ini basisnya mengambil dari Yamaha Scorpio 225. Modifannya pun menurut saya ini wow banget ya. Wow-nya kenapa? Nyaris tidak ada part plug and play. Jadi semua mostly hampir handmade ya. Nih, kita lihat aja nih ban depannya. Make ban Shinko ukuran mana dia? 130/80 ring 18. Lalu di depan dia menggunakan double disc brake. Tidak terdeteksi disc brake merek apa. Ya. Lalu sudah menggunakan upside down juga di sini. Tabungnya gede banget nih, mungkin enggak tahu ya motor apa punya ini. Ya pasti kemungkinan Mugen nih kayaknya. Terus lampu juga mirip kayak Demaker nih, tapi enggak tahu mereknya apa nih. Dia tipis-tipis banget ya, segini lampunya. Ya. Terus RCC handle rem pakai RCB, lalu sini gas spontan DDR. Ini si room apa namanya, tempat apa namanya, minyak remnya juga menggunakan RCB, kiri kanan RCB ya. Stang menggunakan fat bar, di sini ada ukurannya seperti ini. Lalu ada untuk RPM di sini dan juga ada di sini tutup tangki. Ini dia yang paling head on adalah ini lengan ayun belakang ya, custom dari velg Avanza single set arm, dan ini adalah custom made, tailor made ya. Keren. Keren banget. Bannya pun gede banget di belakang. Ukuran 180/80 ring 14 ya. Oke, seperti ini ya. Ini adalah karya dari Cepung Girit. Oke. Sip. Kau boleh tahu ini kan ekstrim banget tuh motornya tuh. Bisa diceritain nggak apa saja yang dimodif di motor tuh? Walaupun hampir semua tuh kayak motor tuh dimodif ya bagiannya ya. Kalau dibilang sih semua handmade ya. Handmade semua. Handmade semua. Oke. Okay. Sama cuman beberapa lah bagiannya dari part-part original yang kita custom masuk ke motor tersebut. Oke. Okay. Saya kayaknya meng-highlight yang single side armnya itu ya. Lengan ayun yang cuman satu di sebelah kiri. Itu custom juga, maksudnya handmade juga? Handmade juga. Wow, oke. Okay. Susah nggak bikin kayak gitu? Itu sih kalau bisa dibilang lumayan sih, jatuh bangunnya lumayan lama. Oh, okay. Berarti ada ini ya, riset juga berarti ya? Risetnya juga lumayan lama. Karena itu dari pembuatan sendiri sih, sebenarnya handmade sendiri. Kalau kita main part and play, sebenarnya kan Ducati juga ngeluarin. Iya, itu dia. Oke. Terus nggak ada rencana mau dipromosiin ya? Karena jujur kalau mau beli partnya si Ducati itu kan pasti mahal banget ya, ya, Ducati, ya. Single set armnya. Nah, siapa tahu ada ini, kalau misalnya ada yang order gitu, kira-kira mau buat lagi nggak? Kalau itu sih kayaknya nggak. Nggak ya? Kenapa? Karena itu kan memang ya motor untuk pribadi ya doang. Untuk pribadi. Oh, gitu, bukan ya. Untuk ya dikomersialkan ya, ya. Bukan untuk komersial sih sebenarnya. Yap, yap, yap. Tapi CC-nya masih tetap itu 220. CC masih 225. 225 ya. Oke. Tapi itu asli keren banget. Itu aliran apa namanya aja? Masuk ke bobber ya. Bobber ya. Ya. Terus juga saya highlight itu ban belakangnya, gila gede banget itu ban belakangnya. Ban itu belakang pakai Shinko 160/14. Nah, itu dia masalahnya adalah ring 14 itu pakai velg apa itu? Velg kemarin dapat pakai velg Avanza ya. Velg kaleng Avanza yang kita custom sendiri. Oh, dibikinin jari-jarinya itu. Dibikinin jari-jari ulang. Oke. Gak bisa ngomong deh kalau gitu. Itu asli keren banget tuh motornya. Terakhir kapan hidup motornya itu? Terakhir sih masih cuman hidup di garasi sih ya. Di garasi ya. Jarang kita pakai keluar. Iya. Karena juga motor ini ya, motor istilahnya motor pajangan ya, motor pajangan ya. Oke. Terus kalau ini ada yang ingin disampaikan mungkin ke
teman-teman atau mungkin mau mempromosikan bengkel, mungkin bisa ngomong apa? Untuk teman-teman jangan takut sama kita. Kita di sini semuanya welcome, datang. Mari kita solusikan sama-sama di mana baiknya. Kalau pilih warna bisa hadir ke alamat yang sudah ditentukan tadi. Mari di rumah sambil duduk sambil santai kita ngobrol. Iya. Siap. Oke, kalau itu terima kasih banyak Capung. Nanti kita ketemu lagi mungkin ya di video-video mendatang, di video modifikasi yang lain ya. Oke, makasih banyak Capung. Terima kasih.